Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa atau berzikir selesai menjalankan salat wajib 5 waktu merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Amalan berzikir atau wirid memiliki dasar yang kuat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama telah sepakat ijma mengenai kesunahan zikir atau wirid setelah salat. Hal itu pastinya ditopang oleh banyak hadis sahih dan dengan jenis bacaan yang amat beragam. Salah satu hal yang termasuk pokok dalam serangkaian wirid setelah solat antara lain adalah membaca tahmid, takbir dan tauhid. Berikut ini adalah rangkaian susunan bacaan zikir sesudah solat fardu secara lengkap. Susunan doa wirid setelah solat fardu. Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, saya mohon ampun kepada Allah yang maha besar. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua, dilanjutkan membaca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, membaca doa perlindungan siksa neraka. Allahumma ajirni minan nar, dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi mangkal jaddu la ilaha illa an. Artinya, ya Allah, tidak ada yang menghalangi bagi apa yang telah Engkau berikan, dan tidak kepada orang yang kaya di sisi Engkau segala kekayaan selain dari kebesaran-Mu, ya Rob. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Yang keempat, membaca doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mempunyai kesejahteraan, dan daripadamu lah kesejahteraan itu ada, kepadamu lah akan kembali lagi segala kesejahteraan itu. Maka hidupkanlah kami ya Allah dengan sejahtera, dan masukkanlah kami ke dalam surga kampung kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah yang banyak, dan Engkaulah yang maha tinggi, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang kelima, membaca doa syukur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketujuh, baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhayatuna bishay'im min ilmihi illa bima sya'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Yang kedelapan, membaca syahadat surat Ali Imran ayat 18-19. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'dima ja'ahumul ilmu ba'yan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Allah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang kesembilan, membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali. Subhanallah artinya maha suci Allah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Yang ke-10, membaca takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacaan istighfar dan tahlil. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdalul zikri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibaca sebanyak 33 kali. Yang ke-11, membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam,
pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat-Nya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati, innahu sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Artinya, wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi Muhammad dan keluarganya, yaitu rahmat yang dapat menyelamatkan kami dari segala ketakutan dan penyakit, yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami, yang dapat mensucikan diri kami dari segala keburukan, dan yang dapat mengangkat derajat kami ke derajat tertinggi di sisimu, dan dapat menyampaikan kami kepada tujuan maksimal dari segala kebaikan, baik semasa hidup maupun sesudah mati. Sesungguhnya Dia Allah Maha Mendengar, Maha Dekat, lagi Maha Memperkenankan segala doa dan permohonan, wahai Zat yang Maha Memenuhi segala kebutuhan hamba-Nya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dini wad dunya wal akhirati wa afiyatan fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kesejahteraan dalam agama, dunia dan akhirat, keafiat dan jasad, kesehatan badan, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datang maut, rahmat pada saat datang maut, dan ampunan setelah datang maut. Wahai Allah, permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berilah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat dilaksanakan hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun dan dari azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yakhsha'u wa min nafsi la tashba'u wa min da'wati la yustajabu laha. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak kenal puas, dan dari doa yang tak terkabul. Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidina walimasyayikhina walimuallimina waliman lahu haqqun alaina waliman ahabba wa ahsana ilaina walikafatil muslimina ajma'in. Artinya, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang punya hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik kepada kami, dan seluruh umat Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, wahai Tuhan kami, perkenankanlah
permohonan dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpah ke atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah susunan doa wirid setelah salat fardu, lengkap yang baik untuk diamalkan. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan wirid ini setelah salat, dan semoga segala urusan dimudahkan, keinginan dikabulkan, rezeki selalu dilimpahkan, dan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.